Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, kali ini kita akan nonton bareng lagi guys. Memang kali ini bukan film P. Ramlee seperti yang kalian minta, bukan film P. Ramlee yang versi warna ya. Kalau yang versi hitam putih kita sudah nonton semua, hampir 90% film P. Ramlee kita udah tonton. Tapi bagi kalian mungkin yang sudah dari awal mengikuti channel ini, kita tahu sendiri bahwa film yang sudah kita reaksi dahulu, kita nonton bareng sejak bulan Maret 2020 itu diklaim oleh salah satu perusahaan media dari Malaysia dan hingga akhirnya dihapus oleh YouTube gitu kan. Dan saya tidak ada backup sama sekali, hanya ada satu film yang saya ada backupnya karena pernah saya upload di Facebook dan sudah saya re-upload kemarin yang Alibaba Bujang Lapuk guys. Walaupun banyak dari kalian meminta saya untuk mereaksi film P. Ramlee yang versi warna, cuman mood saya kali ini saya ingin nonton film Kami yang dari lakonannya Sudirman ya. Karena ini baru sekali kita lihat, saya ingin sekali melihat acting dari Sudirman, bagaimana dia di depan kamera gitu kan. Selain tentu dia menyanyi, karena menyanyi kita tahu dia memang memiliki apa ya, ekspresi muka. Menurut saya memang ciri-ciri keahlian dia dalam berakting sudah terlihat di dalam apa ya, di dalam performance dia ya, di dalam penampilan dia saat menyanyi itu. Ketika dia membawakan lagu sedih, selalu sampai ke orang yang mendengarkan itu sampai, karena ekspresi yang dia sampaikan itu memang seperti halnya ia pernah ia merasakan gitu, ia merasakan menjiwai lagu yang ia nyanyikan. Ya menurut saya itu menjadi modal yang sangat penting untuk dia bisa berakting di dunia film gitu. Maka itu kita akan nonton kali ini film Kami yang dikeluarkan pada tahun 1982 guys. Film ini sudah berwarna guys ya, sudah berwarna. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung nonton aja guys. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini, kalian klik tombol join untuk mendukung channel ini guys. Oke, kita langsung mulai aja guys. 1, 2, 3, play. Lu apa udah nyanyi guys? Gini ya, saya di rumah ya. Masih mudanya gini ya. Kenapa sih? Ada seorang budak perempuan baru datang ke kampungku. Oh, dia lagi. Matanya besar pula dan rambut hitam menjejak bahu. Ini lagu siapa guys? Oh, yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, dari radio ini. Oh, rock and roll guys. Wait, ingin aku mendekatinya, bertanyakan namanya. Tapi kalau soal acting nyanyi gini mah makanan dia guys. Ya. Dia performa nanti penampilannya. Lalu aku mencari jalan untuk belanja adiknya. Kayaknya lagu dia ini sih. Dia kan mau mengen aku juga. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Wei, Pekak. Engkau ni kena rasuk dia apa, ha? Engkau ni tak habis-habis dengan radio. Pagi, petang, siang, malam, tak ada kerja lain. Radio, radio, radio. Dah berapa kali aku cakap, jangan main radio kuat-kuat. Dari tepi jalan dah dengar, macam nak runtuh rumah ni. Kakak ni. Ha, nombor rap ke mana tu? Keluar. Ke mana tu kau? Rumah kawan, Pak. Mak kau ada di rumah? Makcik ada dalam. Dekat balik tau? Kau yang tadi ngadengarin lagu ni. Mak saya dah mati. Isteri aku mati ni kau. Kan kini macam mak kau juga. Dia bukan mak saya. Mak saya dah lama mati.
Pak. Biarlah saya pergi Kuala Lumpur ya lah, Pak. Tinggal kat sana. Apa? Ke Kuala Lumpur? Nak buat apa tu ku? Di mana kau nak tinggal? Kau duduk aja di rumah ni. Dengar cakap mak kau, hmm? Dia bukan mak saya. Butiri, oh, tadi. Jadi aku ni bukan nama engkau ya? Mudah banget ya? Tidak, Amina. Bukan macam tu. Abang tak tahu anak abang tu. Macam mana abang nak tahu? Abang tu tak pernah nampak batang hidung di rumah. Kau kan tahu, aku ni kerja. Kerja, kerja. Dan abang tinggalkan saya dengan budak setan ni. Dah besar panjang, dah 17 tahun. Satu benda pun tak tahu. Nak cari duit belanja sendiri pun tak boleh harap. Tuku, engkau nak membebe lagi, engkau boleh tidur kat luar malam ni. Kat luar lah. Memang dah biasa tidur kat luar. Tak payah balik pun tak apa. Kalau gitu, berambus. Kasihan. Tuku, berambus. Bapaknya diam dulu, minum, diam dulu lagi diam. Diam, kasihan. Berambus. Minta ditahan malah diam mulu bapaknya. Tidur di ini bapaknya, di lori bapaknya. Oh, dia bener kan? Kuala Lumpur dia. Tapi cukup menghiburkan
ini banyak orang-orang yang ini juga guys ya, orang-orang yang berpengalaman di bidang film juga dilibatkan di sini. Kan Aziz Sattar juga ada. Apa yang misalnya ini ya, Pak Kecil? Siapanya ini? Siapanya misalnya ini? Hoi! Hoi budak! Pergi! Pergi! Apa yang kau buat ke sini? Pergi! Ini, man. Pergi! Apa yang kau buat ke sini? Asli. Hah? Hujan. Aku tak peduli. Engkau tak boleh duduk sini. Pergi! Pergi lah! Asli dan ini sendiri mana ini manusia? Gelap ini kelihatan. Hoi, budak. Nih. Kasihnya, kita jahit. Oh, rumah kosong. Nah. Nak tukar baju, tukar kat luar. Tempat ni dah basah kan, tambah basah. Basah tak kisah. Nah. Ambil sok kabar ni. Ini tempat aku. Ingat, satu malam saja tau. Terima kasih. Engkau pergi bentang kat sana tu. Kasihan juga anak kecil. Seumuran ini. Sendirian. Dinginan. Ini dah siang ni. Sudin mana kayaknya ada sedikit Chinese-nya dikit ya guys. Hoi, bangun cepat. Eloklah kau pergi sekarang. Aku pun dah nak keluar dah ni. Rumah kosong lagi. Ikutin lagi.
kadang ada hal-hal yang menurut kita nggak berarti gitu, kita apa, tidak ternilai. Jadi bagi orang lain itu sangat bernilai gitu. Seperti halnya ini guys. Setiap sampah yang kita buang, kita tidak mengabaikan nilainya. Bagi mereka itu adalah rezeki yang penyambung hidup mereka gitu guys. Makanya bersyukur gitu guys. Mulai gangguan. Ini kan keras hidup jalannya jadi. Rototin dulu. Oh, diambil. Hei, ini kita orang menyerah tuh. Kenapa kau datang sini? Oh, jangan! Ini anak kecil. Lagi sekali kita nampak kau, kita patah-patah lagi kau. Tahu? Keras ya, kehidupan. Kehidupan orang-orang jalan itu keras. Apa-apa, luka sikit je. Apalah kena dia orang ni. Kau ingat dia orang datang lagi tak? Aku tak. Rasa baik dia cabut tak sekarang. Wani. Tak wani. Dia orang wani bila aku tak sedar je. Selalu ke dia buat macam ni? Dah dua kali. Aku pun tak tahu kenapa dia buat macam ni. Dia orang kendak betul-betul kosong ni. Masing-masing saja malas cari. Kalau macam tu kita tak usah datang sini lagi lah ya. Kau nak ke mana? Kau nak buat apa sekarang? Aku nak cari botol lagi. Semua yang aku cari pagi tadi habis budak-budak terpecah. Kalau dulu sih botol, kalau sekarang tuh pasti deh. Botol-botol plastik, minuman, gelas, minuman gelas. Ngapain ada orang itu ya? Ngeliatin ada bahannya. Orang gila kayaknya itu. Ada suara itu guysnya ground ya. Di film ini ada groundnya, ada suara ground. Kayaknya pinggiran kota ini. Oma. Oma. Banyak juga botol. Ma. Tidak ulang kali ya, babi minum lagi ya. Gini. Apa?
apa anak? Mari, mari, mari. Sini, Garo. Macam-macam botolnya. Mana ada ini, Rik? $32, Mama. Jadi, $3.20. Dada. Saya bagi $2.20. Asyik, Mama. Semalam Mama kasih saya 10 sen satu botol. Cuma ada ceknya ada lain. Tengok, ini macam kotornya. Ini macam apa botol? Siapa mau? $2.50. Tara. $2.20 juga. 10 sen kasih lebih lah, Mama. Tara. $2.30 boleh, Mama. $2.20. Mama, mau tak mau? Tak mau tak apa. Saya boleh jual kat Tan. Dia boleh beli lebih kat saya. Nanti. RM2. $2.30. Boleh. Sering menawarnya tu benar-benar kayak mak-mak. RM2.30 mak. Ni RM2.20 je ni. RM10 lagi mana? Boleh. Cepat. Paper ada, besok angka mari. Saya mau jual sama Tan, Mama. Mama punya harga, nasi lemak pun tak boleh beli. Cuma ini macam gila berbutang kemari. Macam mati ni je. Cuma juga yang kena anak kecil. Lagi dua. Harus sama banget emang. Makan apa nih? Kopinya. Kirain mati ya. Udah mau ambil malah dia tarik lagi. Apa ini, guys? Ini dia. Kau ngapa, men? Baik, guys. Kalian belum makan, ya? Kelihatan banget, ya, Bas? Kayak laparnya tuh. Diambil semua. Aduh, ini bocah gak tau diri. Udah habis ini. Aduh. Oke, bye Ji. Udah bener-bener Ji. Udah, suruh bayar loh. Masih dua data? Tak ada, nanti ya. Ini bapak kasih. Cakap terima kasih sama Acik punya bapak. Iya. Ini kayak Jakarta banget ya, di rumah ini. Aku masih dulu Jakarta. Pinggiran kota kayak gini. Keras ini.
Bocah ikutin dulu lagi. Kamar mandi juga ikutin. Tak sengaja. Kasihan diri mereka tuh. Gak kepikiran itu dapat kasih sayang dari orang tua. Enggak tengok balik. Enggak tengok balik. Tergelap ni. Hoi. Enggak tengok balik. Dah malam ni. Baik. Ha. Baik. Disangkanya mana ni? Berang enggak punya rumah kan ini. Ini bocinya diam mulu ya, nggak ngomong apa juga. Boleh aku tinggal kat sini? Engkau tak rumah? Tak benar. Masuk. Terima kasih. Tapi ingat, sini tempatku. Engkau ke sana. Engkau nak tidur. Tempat ni berapa? Buat alas. Debu bang je, banyak debu ni. Sekali-sekali makannya deh. Oh, ada itu yang apaan? Oh, kering, makannya kering. Sabut sama dia, deh. Sakit. Hoi, bangun. Bangun. Hoi, bangun. Aduh, aku gak tau guys, nama si Jerman di sini siapa ya? Hei, nama kau apa? Din. Din? Sudin. Din apa? Samsudin. Zainuddin. Ya. Salihuddin. Din apa? Din. Din aja. Itu aja. Agama Din. Baiklah Din. Aku Tuku. Tuku. Tahu. Namanya orang Tuku. Tok tahu kenapa? Nama kau Kutu. Kutu. Tuku. Itu nama betul kau? Tak. Nama betul aku Saleh. Oh. Dulu masa aku kecil, aku banyak kutu. Bapa aku selalu ejek aku kutu kutu. Oh. Lepas tu bila dah besar, jadi tuku. Oh. Kau nak aku panggil kau Saleh? Tak. Tuku. Kampung kau kat mana? Kat Cenung. Mana tu? Pahang. Pahang ke? Hei. Mak bapak kau? Mak bapak kau mana? Bapa aku entah. Aku pun tak tahu. Mak aku ingat dia ada. Ha, ini kau mak aku. Jangan-jangan ibu mereka sama ni. Ibu tiri-tiri ibu kandung. Hei,
Mana muka mak kau? Gambar tu dah lama. Mak aku ada. Tapi entah kat mana. Cenor tu jauh dari Kuala Lumpur ya? Jauh. 2-3 jam naik kereta. Kenapa engkau ke sini? Macam mana engkau sampai kat sini? Aku cari mak aku. Mak engkau ada kat sini? Kat KL? Tak tahu. Dah tu? Macam mana engkau nak cari dia? Tak. Mak bapak engkau tak ada? Siapalah jaga engkau? Makcik aku. Kenapa engkau tak balik? Tak balik je rumah makcik engkau? Tak nak. Aku tak nak balik. Dia tak suka. Tak nak kat aku. Makcik tu, makcik ni kaya. Makcik tu. Sama ini senasib berarti ya. Abur. Anak kecil tuh pendek akalnya deh. Dulu saya waktu kecil juga gitu kan. Jika ibu lebih sayang pada adiknya gitu kan. Kepikiran buat kabur kayak gitu. Boleh gue merisik kabar ya. Dikit-dikit. Hei Din. Rosin. Apa yang kau buat ke sini? Din nak pergi. Nah. Nak gana? Din nak pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur? Din nak pergi Kuala Lumpur naik bas ke naik taksi? Naik bas berapa kena tambang? Entahlah Din. Ikut abang ajalah. Abang pun memang nak ke Kuala Lumpur. Boleh Din ikut abang? Boleh. Abang pun seorang aja. Makcik kau mana? Makcik suruh dia pergi dulu. Dia pergi besok. Makcik tak ikut sekali? Dia kena buat kuih untuk kenduri petani. Buat kenduri? Bila abang nak pergi? Sekejap lagi. Din, kau lari dari rumah ya? Tak bang Husin. Besok makcik bawa barang-barang Din. Din tak ada beg rumah, jadi kau mesti satu beg dengan makcik. Ya ke ni? Ya, buat apa nak tipu? Baik, tapi kalau abang tahu Din lari dari rumah, abang hantar dia balik, ingat? Tak, takkanlah saya tak cuba bau sin. Mobil antik. Din, inilah Kuala Lumpur. Besarnya. Baik tanah kau cari. Tak hati ni pun. InsyaAllah. Hai kau, ada cikgu saya ada. Hello. Aku cikgu ni, macam siang. Dia bilik. Ada, berapa orang? Satu bilik.
Dia kabur ya. Jadi, dah berapa hari kau duduk kat sini? Dah, 3 malam aku kat sini. Kau tidur kat mana lah? Dekat... Dah? Kau nak duduk kat sini? Boleh. Kalau kau nak. Terima kasih, Tuku. Tuku. Pakai kan dia Tuku. Tapi, kau mesti tolong aku tau. Tapi, apa kau nak buat? Aku dah 3 bulan duduk Kuala Lumpur ni. Aku ada kerja di sini tau. Aku tahu. Nanti aku tolong kau pungut botol tiap-tiap hari. Bukan tu je kerja aku. Aku ada kerja lain. Ya, kau ada kerja lain je? Lebih kurang macam tu lah. Aku kerja hari-hari. Tapi, apa aku nak buat? Besok aku ajar kau semua-semua sekali. Tapi sekarang, kau tidur aja dulu. Selamat malam, Tuku. Tidurlah. Itu mainan satu-satunya yang dia punya. Bekas itu tadi orang tarik dan... Tidurlah. Mereka berdua ni latar belakangnya sama berarti kan ya? Broken home gitu ya. Hei, kau ada apa-apa nak simpan? Ada. Oh, foto tadi. Mari kita pergi kerja. Kerja? Di rumah orang kerja ini di masjid taman. Ingat dulu waktu kecil juga saya gitu guys, ikut bapak. Jadi bapak itu selain kerja di sebuah perusahaan juga setiap minggunya kerja di rumah orang kaya kayak gitu. Panas aku. Gitu, saya. Panas mana panas. Dan ini kerja bukannya senang. Cepat, sapu. Saja. Jadi gitu. Makcik, siap dah makcik. Ini duitnya. Terima kasih makcik. Sama-sama. 2 minggu lagi saya datang ya. Baiklah. Oh, 2 minggu sekali. Pergi dulu makcik. Orang kaya ini. Yah, kenal lagi sudah. Hei, apa yang bikin nam? Potong jalan ke? Berapa yang minta? RM3. Itu macam banyak punya kerja, orang minta RM3. Cik, bodohlah. Kita selalu minta RM5 tau. Kami murah sikit. Itu kita tahu. Itu pasal kita marah. Sekarang itu rumah tak mau kasih sama kita lagi. Dia mau tunggu awak juga. Ikut sekali dia lah. Hei, awak jangan mari lagi sini tau.
Awak orang punya pasal kita dapat dua rumah saja pagi ini. Itu awak punya pasal lah. Apa kita punya pasal? Awak patut jalan? Awak banyak murah? Awak cari kado kan? Persaingan juga penyanyi. Malam lah. Ya. Pira. Ada. Awak pergi ke Kuala. Awak berani ke atas sini lagi? Jaga. Kita last warning sama awak. Aduh. Bukannya lari ni. Hei, 3 ringgit. Ambil semua 3 ringgit. Engkau tak apa-apa, Din? Tak, aku tak apa-apa. Tuku, duit kita macam mana? Dia orang bertiga. Macam mana nak lawan? Dah tu, engkau nak biarkan saja. Dia orang ambil duit kita. Dah tu, engkau nak lawan dia orang? Din, meh. Meh. Din, aku ajar kau ya. Nombor satu sekali, kita lawan kalau kita rasa kita boleh menang. Dah tu, apa kita nak buat sekarang? Dah tu. Ha. Nombor dua, kita jumpa tempat lain pula. Kat sana tu, rumah tu. Rumputnya dah panjang. Meh. Panas. Ih, benar bersih ni. Tuku, dia beri kita 10 botol lah. Aku tahu. Tapi ada 3 je yang mama nak beli. Kita buanglah tak laku dia. Beratlah. Jangan, jangan. Simpan. Kalau mama nak beli 2 sen 1 botol pun tak apa. Apa tu? Biar aku tengok. Orang pun terumput tu. Berat tadi lah. Ya. Itu masa dia orang. Itu lanyak masa dia. Jom. Kau asal barang biar aku tengok. Dia kerja pakai mesin. Pegang beg ni. Hei, hei, curi kau. Itu kita punya bicycle kau. Balik sini kau. Hei, wang kau. Bawa bicycle diri di poran kau. Hei, poran di bicycle kau. Laju, 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 laju. Bawa bicycle diri di bicycle kau. Poran di bicycle kau. Enggak ada remnya. Ini bisa. Tidak apa, Din. Kenapa tak break? Break tak makan, nak. Mana si botol? Alilah. Nasib baik botol tak pecah. Baik ada. Padan muka dia orang. Ambil lagi dia kita. Terletak kerja bicycle dia kat sini. Biar rasakan dia. Tuku, kalau kita jumpa lagi macam mana? Tak ada jumpa-jumpanya. Kita pergi tempat lain. Banyak lagi kerja boleh buat. Aku takutlah Tuku. Nanti dia tumbuk kita lagi. Macam mana? Ah, macam mana apa? Engkau dengar sini ya. Aku ajar kau satu lagi. Kita tak usah fikir sangat benda bukan. Bila sampai masanya nanti, kita tahulah apa kita nak buat. Okey, beberapa menit awal ini kita pelajaran yang bisa kita dapat adalah untuk senantiasa mensyukuri, guys.
bersyukur apa yang kita dapat, apa yang telah kita terima, guys. Jagung satu apa sih, Encik? 20 sen. Membuat kita lebih bersyukur, ya. Betapa sangat sulit orang lain mendapatkan 1 sen, ya. Yang jagung potong 2. Lagi yang tadi di awal ini. Ada seorang budak perempuan baru datang ke kampungku. Matanya besar pula dan rambut hitam menjejab aku. Ini naik apa mobil? Oh yeah. Oh yeah. Ini Dennis apa ini? Oh, yeah. Dennis tadi kepanasan ini. Wah, semua orang ikut nyanyi, ikut nge-dance, guys. Bocah-bocah semua ini. Wah, oh, ini dua lagu udah pegel-pegel badan ini, guys. Energi gila, ya. Jerman. Ya, mati. Main lagi, bang. Apa? Kau ingat ni naik club ke? Main sikit lagi je. Yalah. Tunggulah. Nanti aku jadi penyanyi nanti, ha. Aku joget sampai pengsan. Eh. Zaman kaset dulu, guys. Kau tahu, Den? Aku tidak sangat jadi penyanyi. Macam dia ni. Aku boleh nyanyi, tau? Kau ingat senang ke nak jadi penyanyi? Senang tu memanglah tak senang. Tapi aku nak jadi penyanyi juga. Satu hari nanti gambar aku akan lekat kat sini. Macam kamu. Sudahlah, angan-angan je. Si Din bahkan gak menghiraukan dia. Mimpi yang gak masuk akal gitu kan, bagi seorang anak jalanan kayak gini mungkin. Tapi kadang-kadang kita butuh satu mimpi untuk membuat hidup kita lebih semangat, guys. Karena kita butuh satu tujuan untuk melanjutkan hidup gitu kan. Edin, kalau kita ada tape recorder kan, kita boleh main kaset ni, tau? Apa benda tape recorder tu? Tape recorder. Mesin tempat main kaset ni lah. Kalau kita main kaset ni dalam tape recorder, kita boleh dengar lagu ni. Kenapa tak beli aja? Din, mahal, Din. Kita kalau kita kerja, sampai bila-bila kita tak boleh beli tape recorder. Kena cari jalan lain je. Apa nama lagu tu? Sedap ke? Tak. Kita dengar je nanti, kita tahu lah nama dia. Tapi rasa aku kan, mesti sedap lagu ni. Penyanyinya lawa, tau? Masih dia ambil lagi ni semua orang. Cuba kita tengok gambar dia, ha? Lawa kan? Tak lawa lah, benci lihatnya. Engkau tu saja je. Ibu-ibu awak sana. Din. Ha? Tengok sana. Apa kita nak buat? Aku cakap lah dengan kau nanti. Kita pergi kat sana dulu kita tengok. Alah, takut lah. Tak ada takutnya kau ni. Aku takut lah tuku. Ish, nak takut apa? Bukannya kita nak curi. Mari, tak apanya. Bukannya kita nak curi. Pergi.
Kalau tuan dia datang? Tuan aku nak kau jaga. Pergi kat sana. Kau tak kunci beritahu tau. Takutlah tuku. Hei, engkau ni. Kereta dia kunci. Tuan kita merah tau. Yang ini orang ini kayak kadang-kadang rasa kayak ketahuan mereka tu seperti itu guys ya. Kadang kayak seperti itu, kurang ajar. Tuku, 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 tuku. Yang ini tak kunci. Marahin kan orang. Engkau jaga situ. Kalau tuan datang beritahu aku. Engkau jaga situ. Kalau tuan datang beritahu aku. Jaga. Deng, kau jaga betul lah. Saking pengen ngedengerin ya gitu. Tinggalkan melati. Tuku, tuku, tuan datang. Tuku, tuku, tuan datang. Lagi dia, lagi. Hei, lagi tuku. Cepat. Tuku. Mana, mana tuan dia? Tak ada. Ya, tak ada. Ada orang dalam kat kereta tu. Bukan tuan dia lah tu. Gua ni cepat sangat takut. Cuma sebab kau, aku jatuh. Kau ni penakut lah. Ha, kau selamat lagi? Macam mana? Kau yang atas suruh aku. Cuma sebab kau. Kau ni cepat sangat takut lah. Tengok sana tu. Banyak kereta ke sana. Sekali ni, kalau kau takut lagi, jaga kau. Baik lah. Kini ku sendiri. Sekali ini kau jaga betul-betul eh? Setia yang tawa. Barang mahal gak aja dulu ya mendengarkan musik itu barang yang mahal. Dia jadi yang ngejagain. Kasihkan dia. Lupa jagain. Mudah-mudahan yang punya mobilnya orang baik ini. Ya, enak lagunya deh. Hei, lagi. Hei. Ya, pasirnya tinggal. Dahlah tu. Keset pun dah tak ada. Oh, enggak ada benar. Lama kau tak tarik. Nak tarik macam mana? Nak lari pun tak sempat. Aku minta maaf tuku. Aku minta maaf tuku. Tu jangan cakap minta maaf itu. Kau marah ya? Nak marah buat apa? Bukan dapat balik keset tu. Boleh jadi kalau aku jaga betul-betul, aku lapak tuan datang. Jauh ku tinggalkan melatiku yang tersayang kini Mm-hmm.
Tu aja ni, tusuk ni. Sudahlah lagu tu. Kalau aku dapat dengar satu lagu betul, terangkat. Aku nak juga latik tu. Eh, kau ingat satu tik berapa harga? Entah, tak nak beli pun. Kau ingat ni cukup tak? Berapa tu? RM2.20, RM2.40, RM2.05, RM2.70, RM2.08, RM2.09, RM3. Cukup tak? Kan aku dah cakap. Aku tak tahu. Tapi aku agak mahal lah. Haa, kat pasar malam mesti ada jual yang murah tau. Pasar malam. Tidin, tu dia. Mana? Yang tu. Mana? Bang, minta kasiat tu bang. Yang mana? Yang ni? Yang tu. Yang ni? Bukan-bukan yang tu. Yang merah tu bang. Ini. RM3.90. RM3.90. RM3? RM90. Kurang RM90. Ah, RM3 je bang. Tak boleh. Tak boleh. Madin. Dia keras lagi ni. RM3.09 lah. Tak payah tahu langsung. Kena tunggu nampaknya. Kau nak habiskan juga? Kalau boleh. Tapi tak boleh tahu langsung. Apa dia simpan nanti? Tukul. Eh, yang lain. Tidak kau. Tapi dulu kau kata kita boleh cari lagi. Ambillah tuku. Yang tu bang. Mungkin satu ringgit tu dinamanya 10 ribu. Jadi 90 tu. Ah, saya boleh bayarnya bang. Tolong main bang. Jauh ku tinggalkan melati. Main habislah bang. Lagu yang mula tadi kami nak dengar. Macam mana nak main habis-habis? Nak beli ke tak nak beli? Bolehlah. Bagi saya yang tu bang. Sekarang kau main lah habis-habis. Balik. Mo. Tuku. Eh, Tuku. Hey, Tuku. Tinggal beli tape ya. Hey Din, apa kau buat kat sini? Kan aku suruh kau cari sok kapal pagi tadi. Tape recorder. Sudah ada. Cepatnya. Banyak dapat? Tak banyak. Ramai yang tak nak kasih. Semua yang simpan untuk kau. Takkanlah dia orang tak kenal kat kau. Kenal tu kenal. Tapi dia ingat aku nak curi sok bang kau. Tapi adalah juga kan? Adalah sikit. Dah jual kat mamak. Berapa dapat? RM1. Botol dapat? Belum lagi. Aku ingat nak jumpa kau dulu. Bila kau nak balik? Tengah hari sikit.
Aku kena cuci 5 kereta sehari. Mana banyak dapat duit? Kerja biasa atau cuci kereta? Tak tentu. Tapi satu kereta aku dapat 50 sen. 50 sen. 5 kereta? Eh, banyaklah duit kita. Banyak kan? Tapi aku ambil pada Pak Long seminggu sekali. Aku pun nak cuci kereta jugalah. Ah, bukan banyak sangat kereta nak dicuci. Lagipun dah 3 orang kerja dengan Pak Long. Aku nak kerja dengan kau lah, Tuku. Den, kau dengar sini. Kerja ni bukan senang. Kena panas, kena cuci bersih-bersih. Kalau tidak, mengamuk tuan dia nanti. Aku boleh buatnya. Jangan. Kau buatlah kerja yang kita selalu buat tu seorang-seorang dulu. Aku pun tak tahu entah sampai bila Pak Long nak aku kerja dengan dia. Lagipun, kalau kau tak pergi ke rumah-rumah tu nanti, ha, dia orang bagi botol-botol dan surat khabar tu kat budak lain. Kan dah cakap, dia tak nak bagi aku lagi. Ah, kau jangan takutlah. Petang nanti aku beritahu dia orang. Besok, kau boleh angkut habis. Kau pergi balik dulu. Ambil botol mana? Kat rumah. Pergi balik ambil. Ya, baik. Misleading B benign. Berat. Kita mahal. Masih dek. Sini je. Oh, cuci banyak punya, cuci banyak pun. Lagi. Siapa ni? Tu. Sini je. Oh, ada lagi, banyak lagi. Lagi? Ha? Lagi? Ha? Yang jangan kuat. Arahin. Ada dia. Tak. Tak ada lagi. Kau terus saja yang kacau aku. Esok kalau aku nampak orang tu lagi, ha, mati aku kena belasah. Kau juga suruh aku jaga. Bila aku nampak dia kepan, aku cakap lah. Eh, Din, kau ingat pukul berapa dah ni? Tahu. Jangan takutlah. Nanti dia keluarlah. Dah malam ni. Dia sibuk. Agaknya dia tak kerja malam ni tak? Ya, ada. Aku nampak dia tadi. Kat mana? Kat mana apa? Kau nak suruh aku tengok? Hmm. Alah, Tuku. Nanti bila dia tutup, dia keluarlah. Kau ingat dia kerja apa, ha? Dia kerja jaga duit lah. Itu pasal dia selalu balik lambat. Eh, dia datang. Oh, dia ini punya permainan ya. Suka macam ni. Malam.
Boleh, Cik. Yang itu kotor lagi tu. Maaf, Cik. Terima kasih. Siapa nama? Tuku. Apa? Kudus? Bukan, Tuku. T-O-O-K-O-O. Oh, Tuku. Nama saya Maria. Sedap nama tu. Nama kau pun menarik. Nah. Terima kasih, Cik Maria. Selamat malam. Selamat malam. Apa macam? Apa macam? Dia cakap dengan aku lah. Tuku, dah seminggu dah. Kau nak kerja dengan Pak Long? Banyak dapat duit situ. Dia dah bayang kau? Bila dia nak bayang kau? Besok. Berapa? Adalah. Eloklah. Kita pun dah tak ada duit. Aku kerja seorang-seorang pun tak banyak dapat. Tak apa. Besok aku dapat RM15. RM15? Eh, banyaknya. 50 sen satu kereta? 5 kereta sehari? 6 hari? Kalau gitu, baik dah cuci kereta sendiri. Kita basuh. Lagi banyak dapat. Nak kena basah? Ngapa? Aku tak boleh ambil kerja orang lain, Din. Oh. Tapi tak apa. Satu minggu aku boleh simpan duit sikit. Besok-besok, aku boleh beli tape recorder. Mahal lah tuku. Tidak, Din. Aku nak beli juga. Aku nak dengar lagu aku tu. Simpel aja. Kau tidur dulu. Simpel aja. Keinginan mereka tu simpel. Diriku yang tersayang, kini ku sendiri kesepian di rantau. Mungkin engkau jua merasakan rindu begini, rindu jiwa ini. Walau ku jauh, ku janji tidak lupa pada semuanya. Gagal. Mimpi. Pak, aku mesti belajar nyanyi lagu tu. Satu lagu betul. Dan penyanyi itu Pak Lirik itu fatal gitu. Tapi Pak Long dah janji. Pak Long tahu. Tapi Pak Long betul-betul minta maaf lah, Tuku. Pak Long tak sangka benda ni boleh terjadi begini. Yalah,
Kalau Pak Long tak boleh bayar saya hari ini, ha? Bila lagi Pak Long boleh bayar saya? Tak minggu ni, minggu depan Pak Long bayarlah. Masih. Isteri Pak Long baru bersalin. Anak Pak Long sakit. Dah tu, saya macam mana? Kawan saya dengan saya pun nak makan juga. Kalau Pak Long ada duit, Pak Long bayarlah nanti. Tadi saya nampak Pak Long ambil duit daripada tuan punya kereta ke sana. Pak Long tak ada duit ni, ha. Pak Long ada pun cukup belanja. Janganlah je. Macam tu, Pak Long. Tak banyak ni, ha. Pak Long, bagi je lah berapa-apa, Pak Long. Tuku, tak boleh biarkan dia buat macam tu. Itu duit kau. Aku tahu. Aku tahu dia tipu aku. Hari ni kau dapat apa? Boleh tahan. Aku jual set kabar kat mama. Dapat RM3. Betul banyak dapat. Ni. Lah, kenapa kau ambil botol pecah ni? Ketemu bapa ni. Oh, mau dicuri ternyata. Kantor polisi. Thank you.
nangis ni? Tuku mana? Eh, kenapa ni, Din? Kenapa nangis? Tuku mana? Untung dia kenal ya. Kena tangkap, Pak Du. Kena tangkap? Siapa yang tangkap? Polis. Pasal apa? Tak tahu, Pak Du. Mula-mula, kami jalan dekat kedai Pak Du. Kemudian ada budak datang. Jangan nangis. Tak baik nangis, Din. Cakap sama Pak Du, kenapa? Boleh jadi, Pak Du boleh tolong. Dia tolak Tuku. Tuku jatuh. Lepas tu, dia lari. Duit pun tabur kat jalan. Tiba-tiba polis datang. Jadi polis tu tangkap Tuku. Oh ya, Pak Du pun tahu. Tadi polis tu datang bagi tahu Pak Du, budak yang curi duit Pak Du tu dalam tangkap. Agaknya dia Tuku yang curi. Ini tak boleh jadi. Pak Du, boleh tolong Tuku tak, Pak Du? Mari. Tuku mana sekarang? Dekat balai polis. Oh, Pak Du pun nak ke sana nak buat report. Takkanlah Tuku pula ini tangkap. Ini boleh jadi silap. Din jangan susah hati. Nanti Pak Du boleh bawa Tuku balik. Ha? Risau betul aku tadi. Aku tahu. Aku lagi risau. Kau tak apa-apa? Tak ada. Nasib baik Pak Du kenal aku. Kalau tidak, kenapa polis tu tiba-tiba datang kat kau? Kan salah dia. Silap. Mek botol tadi mana? Kat tempat kau kena tangkap tadi. Mek ambil. Mek. Kesian seluruh aku ni. Baru lepas jahit. Koyak balik. Kau pernah baca lah. Kau pernah baca lah. Ajar aku. Kau ada pensel? Tepi sikit. Engkau menulis pandai? Aku tak erti. Tak pernah pergi sekolah. Aku sekolah sampai darjah 6 tau. Aku boleh ajar engkau. Engkau nak belajar? Nak. Baik. Nama engkau Din. Kau tengok betul-betul ya. D I N Din. Kau boleh tulis macam ni. Nah, kau cuba sekarang. Baik, aku cuba. Jangan pegang kuat sangat. Pegang macam ni nak. Tulis D I N D. Kau tengok betul-betul ya. Kau tengok garis lurus ni. Mula-mula kau buat garis lurus ni. Lepas tu kau buat bulat ni. N. Kau buat je. Lepas tu tarik sini. Baik, aku cuba. D I N D. Nama aku. Sekarang nama aku pula ya. Tuku. Nama aku mesti susah sikit. So, ejaan Indonesia dulu tu. Kau tengok betul ya. O tu O dan E kan.
Oi. T. V. A. O. A. Bukan. K. Inggris ya. K. Q. A. Kenapa ketawa? Senyumnya ketawa. Ya, banyak, banyak benda yang ula-ula. Hei, banyak benda yang bulat-bulat. Oh, namanya? Jangan dengar dia. Cuba engkau pula. Ketawanya ngatap ini. T. O. O. K. K. O. O. Tuku. Boleh dan. Kaji benar-benar tulisan wajah saja. Sekarang engkau belajar tulis hari-hari. Itu pun kalau kau nak jadi pandai. Tuku, ajarlah aku lagi tuku. Apa lagi kau nak tahu? Kau pandai lah tuku. Kau belajar sampai darjah 6. Kau tahu banyak lagi dari aku. Aku lebih tua kan? Ku kat kampung kan. Kawan aku kata kalau kita jalan jauh-jauh sampai hujung dunia, kita boleh jatuh tau. Ha? Siapa ajar kau macam tu? Kau dengar sini ya. Dunia ni bulat. Ha? Bulat? Aku tanya kau ya. Dia belum tahu ada teori bunyi datar ke saya. Belum tahu jadi. Dunia ni enggak, ternyata udah ada temannya si Din ini. Udah tahu ya. Udah punya teori bunyi datar ternyata. Tahu ke gerang tu. Kalau kita jalan kat sini atau kat sini, kalau kita pusing, kita balik-balik tempat ni. Kalau kita pusing-pusing, kita balik ke tempat tu. Jadi kita boleh jalan pusing-pusing lah. Iyalah. Kalau kita kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, dan kat sini. Kalau kita kat sini, kat sini. Sini. Kenapa? Nanti ya. Kita jatuh lah. Alah. Hari dah malam ni. Engkau nak tulis, tulislah. Aku nak tidur. Aduh, kita jatuh lah. O. O. Bingung dia gelas ini gimana. Kayak gimana. K. Tempelin ke kaca ya. Sini ke? Sini. Sini. Gelap. Gelap. Gelap banget ya.
mati. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Deng 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 deng. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Apabila dia lalu sembuhat kepala memusing. Sungguh ramai yang ingin mengenalnya membuatku pening. Oh yeah. 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 Jadi dengan ayah ayah. Oh yeah. Oh yeah. Ingin aku dekatinya. Oh yeah. Namanya. Oh yeah. Tapi sayang, dia salah. Hei. Dah. Ini kita apa kan? Din. Ya. Udah kayak musim corona guysnya, sepi ya. Rumah sakit. Mungkin dulu belum banyak yang rumah sakit guys ya. Thank you.
Uang ni dah ada. Hari ini masih dingin, jadi kesepian. Mau makan nggak cukup uang. Tip ni tak? Tip apa ni? Berapa harganya? RM3.9, bang. Eh, kata orang ke? Kalau RM3.90, aku boleh beli yang barulah. Ni, ni baru beli, belum pernah main lagi ni. Pandai pula kelentong ni. Entah-entah, kau curi tak? Tak, betul tak? Saya beli kat pasar malam. Kalau you pun, takkanlah kaset baru. Kalau kaset baru, kenapa kau nak jual? Betul juga. Saya dah tak nak. RM3 lah. Ah, RM1 lah. Alah, takkanlah RM1, bang. RM1 setengah? RM2. RM1 setengah nak jual tak? Baiklah, RM1 setengah. Harus mengubur mimpinya. Minta nasi satu bungkus. Kuah ikan juga. Kuah ikan juga. Ikan. Ni. RM7. Ha? RM7. Betul, betul. Terima kasih, Kak. Din, nasi bungkus kau. Terima kasih, Tuku. Engkau tak makan lagi? Mari kita makan sama-sama. Ah, tak apalah. Aku tak lapar lagi. Engkau nak makan sekarang? Kejap lagi lah. Banyak masanya lagi. Tuku, aku nak tunjuk kau satu benda, ya? Apa? Kenapa kau tulis kat sini? Nanti doktor makan kau tau. Lah, tengok tu ha. Semua orang tulis kat tempat balut ni. Tengok tu ha. Macam-macam dia lukis. Kau tulis sikit lah tuku. Kemudian lah, Ben. Aku balik dulu ya. Besok datang lagi. Besok datang pagi sikit tau. Boleh jadi besok aku keluar. Iya. Eh, kau jangan lupa makan nasi tu tau. Tak. Aku balik dulu ya. Makan mewah. Ini apa ini? Nasi bungkus kau bawa. Mana boleh makan nasi bungkus? Kan kamu sakit.
Ya, hasilnya. Lu ke mana itu?
Engkau tak usah takutlah. Hmm? Din. Mainan dia. Terima kasih, Tuku. Jangan main. Nanti mesti datang. Terima kasih, Tuku. Aku buang ini, ya. Kau dah tongkat. Misi Baki, aku dah berjalan sikit-sikit. Macam mana tulisan aku? Boleh, ya? Aku ajar kau satu lagi, ya? Awas, dilanggar lagi ntar kamu. Jadi maksud kami adalah kisah persahabatan, guys, ya.
sebuah seorang antara Tuku dan Din. Itu pesan tentang persahabatan. Saya mengira ini perjalanan karir loh. Tadinya saya menyangka ini film yang menggambarkan perjalanan karir Di Sudirman dari susah dan tidak punya apa-apa menjadi berbagai hal mereka sebuah seorang penyanyi yang terkenal. Ternyata bukan, itu pesan tentang persahabatan dua orang. Tapi film ini mengajarkan kita anak yang memiliki latar belakang yang sama dan mereka merasa atas persamaan itu akhirnya mereka bersama-sama menjalani hidup. Berbagai hal mereka alami, hal yang kita susah, yang banyak susahnya daripada senangnya. Tapi film ini mengajarkan kita betapa sangat kita harus bersyukur, guys ya. Kita harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita selama ini. Hal kecil apapun, karena banyak di luar sana hal yang kita anggap kecil dan kita anggap tidak bernilai itu mereka dengan susah payah mendapatkan. Lebih mengajarkan lagi sih kepada kita tentang arti kehidupan, tentang persahabatan, tentang arti bersyukur. Menurut saya perjalanan filmnya tuh mengalirnya sangat smooth sekali. Peran yang dijalankan oleh seorang Din di sini nampak alami dengan sangat bagus sekali, natural, sangat natural sekali. Sudirman juga jelas tampak di dalam film ini bukan kaling-kaling, guys, dia bisa berakting dengan sangat bagus sekali. Tidak banyak tokoh yang ditampilkan di sini, fokus mereka tetap pada dua sosok ini. Setiap kisah itu nampak seperti mengalir sedemikian rupa sehingga kita tidak merasakan bahwa film ini sudah hampir 1.5 jam gitu, guys, karena ini memang satu hal yang memang terjadi gitu di jalanan. Mereka benar-benar anak yang terlantar itu memang ada dan begitulah kehidupannya gitu, guys. Dan oke, guys, sekian dulu mungkin untuk nonton bareng kali ini. Sampai jumpa di nonton bareng berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.